prosesnya seperti ini. Kalau ada kakinya bagus dan kuat, kemarin tuh udah dibongkar. Gak ada kakinya. Terus video juga. You keep like that now. Selesai guys, tinggalin dalamnya aja. Ini dekat ya kelihatan. I think bisa. Mari kita lihat. Hi guys, what are you doing there? Hi, what's up baby brody? Ini modelnya seperti ini. Oh, dia udah duduk di sini kan. Oh ya, kemarin kan itu mah kotoran ayamnya udah dijual kan. Nah sekarang kan ini baru kita baru ngasih ini apa namanya kulit padi baru, dan nanti nunggu 3 bulan setengah atau 4 bulan, nah boleh bisa dijual lagi. Prosesnya seperti itu. Nah itu ada ayam jantan satu, ada 4 kilonya. Terus juga kedua, mana yang satunya? Bikin seperti ini. Kita bikin 1, 2, 3, 4. Ya 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu lagi 6. Di luar 6, 7, 8. Dah 8 tempat. Ini belum. Apa, kayunya habis, terpleknya habis. Oh, seperti ini guys, di sini suasana. Wah. Kok.
lagi ngajarin ayam, guys. Oh, ini nih yang satu. Ini jantan tapi enggak putih warnanya. Sama ini. Coklat bagus banget kayak ayam Jawa gitu. Yang enggak dipotong mulutnya ini jantan. Kita lagi bikinnya di storeroom. Tempat makan ayam. Guys. Seperti ini penampakannya. Apa namanya, kulit padi baru ini masih putih, nanti kalau 4 bulan ini dah berubah warna menjadi jadi tem kayak pasir gitu, kalau orang Jawa bilang mawur. Guys, sampai di sini dulu, lain kali kita sambung lagi. Bye, assalamualaikum. Taruh kulit padi. Ini kurang nih seharusnya. Kemarin cuma 30-an karung, seharusnya diisi 50-60 karung, nanti beliin lagi. Hasilnya bertambah. Lebih banyak. Kemarin cuma dapat 78 karung kotoran ayam. Sedikit kurang.